untuk selalu melakukan teknik tadi, konfirmasi. Ya. Meskipun kita merasa bahwa oh lampu di dari kita hijau nih, sikunya agak dibuka lagi. Oke, terus 25 detik. Wah. Lihat ke arah tengah kun, terus lihat ke arah tengah. Lutut ngapit, buka gas, tutup. Lihat ke arah tengah lagi, diusahakan tidak menginjak marka. Buka gas lagi, tutup. Lihat ke arah tengah kun. Lihat ke ujung langsung, buka gas, tutup. Lihat ke arah saya, terus pandangan fokus. Langsung lihat ujung lagi, buka gas, tutup. Lihat ke tengah lagi. Oke, putaran terakhir, buka gas, tutup. Lihat ke arah tengah. Oke, silakan berhenti di tempat finish. Oke, Cao Beng boleh turun dulu. Gimana, Cao Beng, seru? Seru, seru, seru. Tadi kita lihat putaran pertama, putaran kedua, Cao Beng ada beberapa mungkin pandangan masih takut ya? Ya. Takutnya adalah, wah ini nginjek marka nih kayaknya. Nah. Kemudian putaran selanjutnya, ketika kita sambil memberikan feedback, akhirnya pandangannya sudah fokus, fokus ke arah yang dituju. Kemudian tujuh postur berkendaranya sangat bagus sekali. Oh, ya, tidak ada jari yang standby di tuas kopling, tuas rem depan, lutut, kaki semuanya papat mengapit dengan sempurna. Oke, masih semangat? Semangat masih dong. Semangat. Oke, kita mulai tos dulu. Kita lanjut ke area pelatihan ketiga. Oke, Cao Beng, saya lihat masih semangat ya sepertinya. Wah, ya. Masih dong. Masih ya. Kita masuk ke area pelatihan ketiga, yaitu terkait keseimbangan dasar. Oke. Jadi di keseimbangan ini atau balancing kita ada beberapa, ada 4 narrow plank. Kemudian ada 2 snake plank, ini ya yang bentuknya kayak ular. Oh iya. Kemudian ada 2 pipe plank di sebelah sana dan sebelah sini. Kemudian ada bumpy road. Bumpy. Dan satu lagi jalanan rusak. Jadi di sini biasanya kita sharing ke peserta untuk edukasi dengan tujuan berkendara dengan kecepatan rendah. Jadi itu yang kita latih. Kemudian nanti kita juga ingin melatih terkait kombinasi antara gas, rem belakang, dan tuas kopling untuk pengguna sepeda motor sport ya, sama yang menggunakan sport. Kemudian nanti kita akan mencoba praktek di jalanan bumpy road dan jalanan rusak untuk berlatih mengendalikan stang kemudi dan kontrol tubuh, postur tubuh dari peserta kita. Udah siap untuk praktek? Siap dong. Siap ya, oke. Sebelum praktek kita coba lihat demonstrasi dari Mas Densu ya. Oke. Jadi nanti silakan seperti biasa, Cao Beng, di pelatihan sebelumnya 7 postur berkendaranya silakan di manfaatkan dengan baik, pertahankan yang tadi sudah sangat bagus. Oke, kita lihat ya. Jadi sini startnya dari sebelah sini. Kemudian silakan tengok kanan belakang, kemudian jalan perlahan. Oke, di sini kita kontrol keseimbangan kendaraan kita dalam kecepatan rendah. 7 postur berkendaranya yang sudah bagus tadi silakan dipertahankan. Kemudian kuncinya adalah pandangan, Cao Beng. Jadi fokuskan pandangan kita ke arah yang dituju, ke satu titik. Depan ya? Ke depan, iya. Gimana? Seru ya? Seru, 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 seru. Udah mulai tertarik deh Cao Beng deh. Oke, cukup Mas Densu. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya menyeimbangkan sepeda motor kita dengan cara mengendalikan stang kemudi saja. Ya. Tanpa bantuan badan kita. Kalau tadi Cao Beng perhatikan Mas Densu tidak ada badan yang bergerak ya, keluar kanan, ya. Sisi kiri maupun sisi kanan. Kemudian pandangannya juga fokus Mas Densu tadi. Oke. Cao Beng, silakan langsung menuju unit sepeda motor ya. Kita akan coba. Oke, silakan tengok kanan belakang. Mulai. Oke, dilewati saja, santai saja. Oke, terus. Gak apa-apa, kaki turun gak apa-apa. Baru pertama kali nyoba. Silakan pandangan fokus ke arah yang dituju. Lebih santai, bukaan gasnya.
lebih tenang lagi, lebih rileks lagi. Jangan takut jatuh, Cang Obeng. Oke, kembali ke titik start. Kita coba lagi, Cang Obeng. Masih mau mencoba atau udah nyerah nih? Sekali lagi. Oke, boleh, yuk. Jadi, jangan takut jatuh, Cang Obeng ya. Jadi fokus karena yang dituju sebisa mungkin ketika kaki kiri atau kaki kanan mau turun, ditahan aja. Rapet ke tangki bahan bakar. Yuk, silakan tengok kanan belakang. Mulai. Oke, lewatin aja. Oke, fokus ke arah yang dituju. Lebih tenang, cakep sekali. Lutut ngapit, cakep. Terus lebih rileks lagi. Bukaan gasnya udah halus. Terus lebih santai lagi. Good. Pertahankan. Sip. Cakep, terus jalan aja. Cakep. Oke, gol. Seru. Detik. Wah. Makin jauh. Makin jauh. Baik, Cang Obeng, tadi sudah ke neropleng ya. Sekarang masih terkait keseimbangan. Kita akan mencoba untuk melewati jalanan bergelombang. Atau di sini kita simulasikan menggunakan bumpy route. Dan melewati jalanan rusak yang ada di sebelah sana. Okay. Jadi nanti silakan Cang Obeng dibandingkan ketika Cang Obeng melewati jalanan dengan kondisi seperti ini. Antara dengan postur yang duduk dengan postur yang berdiri. Ya. Jadi silakan dilihat perbedaannya. Gimana? Silahkan dirasakan sendiri dan lebih nyaman yang mana. Kita lihat demonstrasi dari Mas Densu. Boleh duduk dulu Mas Densu? Jadi kita lihat Mas Densu melewati jalanan bumpy road dan jalanan rusak dengan postur duduk. Lihat posisi kepala dan bahunya dan badannya. Pasti semuanya akan bergerak dia. Dia tidak akan balance. Kelihatan ya pandangannya ya? Dia tidak akan stabil. Oke? Setelah ini kita akan lihat demonstrasi dari Mas Densu dengan cara yang aman ketika melewati jalanan dengan kondisi seperti ini. Karena ketika kita berkendara kuncinya adalah pandangan tadi, Mas. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Posisi berdiri, lututnya ngapit, jadi hanya tangan yang bergerak. Kelihatan ya? Oh, badan. Betul, badannya, pandangannya boleh dilihat, kepalanya tidak bergerak. Oke. Wah. Gampang ya? Gampang dong. Disinilah bisa. Kita lihat. Ini ada waktunya juga? Nggak ada. Oh, ini ada. Cuma apa ya? Ya, experience aja lah. Yuk. Oke. Cang Obeng, silakan langsung naik ke atas sepeda motor dengan postur duduk dulu ya. Oke, Mas Densu. Tadi naik ada berapa hitungan, Mas Densu? Naik. 5 hitungan. Sepertinya sudah ada yang lelah Mas Densu, sudah lupa, boleh turun lagi. Kita ulangi lagi. Stang kemudi dibelokkan ke kiri. 1, tengok kanan belakang. 2, luruskan stang kemudi. 3, standar samping naik. 4, tengok kanan belakang lagi. 5, naik. Oke, silakan engine on. Jadi di percobaan pertama silakan Cang Obeng mencoba dengan postur duduk dulu ya. Nanti silakan dibandingkan dengan postur berdiri lebih nyaman yang mana. Sip. Dari sisi postur, pandangan, badan, dan lain sebagainya. Silakan. Oke, terlihat ya. Oh iya, benar. Badan, pandangan tidak stabil. Oke, badan dan pandangan ke kiri dan ke kanan. Setelah ini, Cang Obeng mencoba untuk melewati sama jalanan bumpy road dan jalanan rusak dengan postur berdiri. Jadi nanti lutut diangapit saja. Diangapit. Kemudian bagian pinggul diangkat sedikit. Kemudian postur tangan seperti ini. Jadi bagian siku kita sebagai suspensi, Cang Obeng. Oke. Oke, Cang Obeng, yuk silakan. Silakan berdiri, oke. Agak nunduk lagi bahunya. Oke, pandangan fokus ke arah yang dituju. Sikunya agak dibuka lagi. Oke, terus.
Lutut dipaksa ngapit terus, Cang Obeng. Oke, terus fokus aja ke arah yang dituju. Terus lututnya ngapit. Oke, cakep. Boleh engine off dulu, Cang Obeng? Gimana perbedaannya, Cang Obeng? Lebih enak berdiri. Lebih enak berdiri ya? Nah, betul, karena berdiri. Ketika kita dengan postur duduk, ini ada bagian dari motor yang mendorong badan kita, betul. Akhirnya badan kita nggak stabil, termasuk pandangan kita nggak stabil. Betul. Betul goyang. Ya? Goyang. Tadi Cang Obeng juga sudah merasakan, ketika kita postur berdiri, kalau di sepeda motor ada suspensi ya? Ya. Kalau di badan kita tadi, agar pandangan kita tidak bergerak atau tidak goyang, agar tetap fokus, siku yang bergerak. Oh, jadinya seperti makanya tadi pas berdiri lebih diem gitu pandangannya. Betul sekali, lebih nyaman ya tentunya. Lebih nyaman. Oke, ini tadi kita sudah masuk ke area pelatihan ketiga. Masih ada satu area pelatihan lagi. Oke. Yang tidak kalah pentingnya, Cang Obeng, ketika kita berkendara sehari-hari. Masih semangat gak? Semangat. Kita tos dulu. Oke, silakan ke arah sebelah sana mengikuti arah Mas Densu. Sup. Oke, Cang Obeng, kita masih ada satu lagi, yaitu area pelatihan yang keempat, yaitu terkait danger prediction. Ya. Jadi, di sini biasanya kita sharing ke peserta untuk berlatih duga bahaya atau potensi bahaya, terutama yang sering dialami oleh banyak pengendara, yaitu saat akan melewati sebuah persimpangan. Betul sekali. Contoh, saya kasih contoh dengan berjalan kaki ya. Ya. Boleh, Cang Obeng di sebelah sini juga. Nah, semisal kita akan melewati sebuah persimpangan seperti ini, di sini ada sebuah persimpangan atau perempatan ya. Ya. Kira-kira menurut Cang Obeng potensi bahaya yang bisa terjadi apa saja? Dari lawan arah dari ataupun lawan dari arah kanan atau kiri. Oke, bisa jadi ada potensi dari arah lawan sana dia akan mau belok ke sisi kanan. Betul. Kemudian bisa jadi ada beberapa pengendara yang tiba-tiba masuk kemudian terjadi insiden. Ya. Kemudian bisa jadi juga ada pejalan kaki, betul ya? Betul. Atau pesepeda yang hendak menyeberang di area penyeberangan sini atau zebra cross. Untuk menghindari potensi yang sudah disebutkan oleh Cang Obeng, caranya seperti apa? Ketika kita akan melewati sebuah persimpangan seperti ini nih, agar terhindar dari potensi kecelakaan. Konfirmasi, tengok kanan, tengok kiri, depan, aman. Cakep sekali. Baru? Betul sekali. Konfirmasi dengan cara, kalau di kita ada singkatannya 4T, Cang Obeng. 4T. T pertama adalah tunggu sejenak. Ya. Jadi tunggu sejenak dengan cara mengurangi kecepatan. Betul. Contoh di sini posisinya lampu hijau nih. Ya. Kurangi kecepatan. Setelah itu kita lakukan proses T selanjutnya. Tengok kiri. Tengok kanan. Tengok kanan. Tengok kiri lagi. Kemudian dirasa sudah aman, silakan dilanjutkan perjalanannya. Perjalanan. Seperti itu. Kita lihat demonstrasi dari Mas Densu dulu. Boleh. Ya. Oke. Silakan Mas Densu. Di posisi ini ngurangi kecepatan, tengok kiri, kanan, kiri, oke. Aman. Silakan Cang Obeng. Oke, jalan seperti biasa sebelum masuk persimpangan, kurangi kecepatan, tengok kiri, kanan, kiri lagi dirasa aman, silakan lanjut jalan. Oke. Boleh engine off? Oke, kurang lebih seperti itu, Cang Obeng, terkait danger prediction, danger area prediction. Pelatihan kita ini dengan kita simulasikan melewati sebuah persimpangan. Harapannya, siapapun, terutama sebagai pengendara ya, semua pengendara, mau pengendara roda 2, roda 4, dan lain sebagainya, untuk selalu melakukan teknik tadi, konfirmasi. Ya. Meskipun kita merasa bahwa, oh, lampu dari kita hijau nih, boleh jalan dong? Boleh, cuma pasti aman? Tentu, itu dia kenapa kita selalu melakukan 4T itu, kita selalu sharingkan ke peserta. Sebelum masuk area persimpangan, kurangi kecepatan, tengok kiri, tengok kanan, kiri lagi, sudah aman, silakan jalan. Aman? Aman. Oke. Wah, akhirnya selesai juga selama satu hari tadi. Cang Obeng udah ikut training dari kelas-kelas yang ada tadi, tes simulator, terus reaksi, tes reaksi, sampai akhirnya berdiri di sini nih. Di area yang luas ini punya Honda untuk langsung nyobain experience naik motor, belajar safety riding sama Mas Jake dan Mas Densu. Siap. Terima kasih nih. Terima kasih. Cang. Ngomong-ngomong, Obeng.
ada nilai nih, Cang Obeng? Untuk saat ini tadi kita nilai ada beberapa ya sedikit koreksi ya, tadi ya bersama Mas Densu juga. Tadi kita sudah melewati 4 area pelatihan ya, betul ya? Betul. Yang pertama yaitu terkait pengereman. Ya. Tadi di sebelah sana, kemudian yang kedua teknik dasar menikung di angka 8 atau figure 8. Kemudian yang ketiga area pelatihan keseimbangan dasar, betul, atau balancing. Dan yang keempat di area ini terkait persimpangan. Danger prediction. Danger prediction disimulasikan dengan sebuah persimpangan. Tadi kalau kita lihat pertama kali Cang Obeng saat melakukan pengereman, kemudian menikung dan di area keseimbangan, di awal-awal mencoba memang ada beberapa postur yang berkendara. Tadi sedikit kita kasih masukan ya, sedikit feedback ya, karena saat menikung pandangannya tidak melihat ke arah yang dituju. Kemudian ada beberapa postur yang kurang safety lah menurut kami. Seperti lututnya terbuka lebar, kakinya lebar. Ada beberapa jari-jari yang standby. Jarinya. Namun untuk keseluruhan sangat bagus sekali. Karena proses dari awal, kemudian setelah kita masukkan feedback, Cang Obeng sudah melihat demonstrasi dari Mas Densu, jauh lebih baik. 7 postur berkendaranya sudah digunakan sangat baik, sudah mendapatkan feel-nya lah saat berkendara dengan cara yang aman dan tentunya nyaman. Dan jangan lupa Cang Obeng, di setiap kita berkendara untuk selalu menggunakan perlengkapan berkendara. Betul. Yang Cang Obeng gunakan di saat ini ya. Helm. Ada helm. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini Cang Obeng ada menggunakan protektor dada. Keras. Ada protektor siku, lutut, sepatu, dan tentunya sarung tangan. Sarung tangan. Yang kita sarankan kepada teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya pengguna sepeda motor roda 2, untuk selalu menggunakan perlengkapan berkendara, helm. Kemudian jaket, kemudian sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Untuk meminimalisir potensi amit-amit kalau semisal kita mengalami sebuah insiden, jadi kita meminimalisir potensi kecelakaan itu. Catat tuh teman-teman, dicatat tadi omongannya Mas Zaki tuh. Itu, dan tentunya yang selalu kami sampaikan kepada peserta kita untuk selalu cari aman. Nah, kemanapun, dimanapun Anda berkendara, cari aman. Cari aman. Jadi cari aman adalah slogan keselamatan berkendara milik Honda. Mari teman-teman semuanya untuk menjadikan keselamatan bagian dari kita semuanya. Kita mengajak Cang Obeng dan semuanya untuk menempatkan cari aman ini sebagai prioritas utama, terutama saat kita berkendara. Jadi saat berkendara fokus selamat, fokus cari aman agar kita sampai dengan tujuan. Untuk pikiran-pikiran lainnya dilupakan dulu. Seperti itu Cang Obeng. Catat ya. Terima kasih Mas Zaki. Siap, terima kasih Cang Obeng. Udah dikasih kesempatan buat muter-muter dan ikut experience juga Mas Densu. Sama-sama. Pelajarannya terima kasih banyak. Tentunya kita tunggu kedatangannya ke sini lagi ya Mas Densu ya. Oke. Tuh, diajak lagi nih. Ah, siapa yang mau ikut Cang Obeng? Belajar safety riding bersama Honda di sini dengan instruktur-instruktur yang emang paten, enggak kaleng-kaleng. Ya. Mungkin itu aja keseruan hari ini bersama Cang Obeng dan para instruktur kece dari Honda ya. Saksikan terus Oprek-oprek di YouTube channel Sahabat Grab Indonesia. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share ke teman-teman yang lain videonya biar viral. Nah, teman-teman juga boleh komen di bawah pengen review produk ataupun apapun seputar otomotif ya. Di komen di bawah nanti kita bakal review bareng. Oke? Okay?